kepada orang yang pernah aku zalimi. Ha, buat umur macam tu. Ya, kalau nak sebut nama seorang-seorang kan, satu-satu, tak balik kita kat masjid tu. Masya Allah. Banyaknya dosa kita. Banyaknya dosa kita. Ha? Bila kita sebut yang kita zalimi. Zalimi ni termasuklah mungkin ada orang yang kita terambil hak dia. Ya? Ada orang yang kita umpat. Ada orang yang kita buat kecil hati dan sebagainya. Umum. Supaya di akhirat kelak ni, ini hadis Nabi ni ya. Hadis Nabi kata apa? Susulilah kejahatan dengan kebaikan. Supaya mudah-mudahan kelak kebaikan yang kita buat itu akan delete keburukan yang kita buat. Dan mudah-mudahan pahala yang kita buat itu akan mendelete dosa yang kita buat. Maka subhanallah, perbanyakkan buat kebaikan dan niatkanlah kepada manusia. Ya, sebab hidup kita ni memang banyak masalah dengan manusia. Dan mudah-mudahan di akhirat kelak, bila mana kita dibangkitkan untuk dihisap di hadapan Allah, ya, subhanallah, ketika itu ada orang yang nak tuntut daripada kita ni. Sebab masa itu terbukalah cerita, terbukalah aib, ya Allah, buka hijab dan sebagainya tentang keadaan kita yang mengumpat pada ketika itu. Ya. Maka dibukalah hijab yang lain, yang mana rupa-rupanya yang aku dah buat kebaikan untuk disedekahkan pahala kepada kamu, subhanallah. Ya. Waktu itu kan sahabat-sahabat memang ya nak dihisap pahala dosa kita ini sebagai pertukaran ya antara kita di padang mahsyar kala Allahu akbar Allahu akbar. Jadi subhanallah ya, bab ini sahabat-sahabat adalah penting ya untuk memberikan jaminan kehidupan kita di akhirat kelak. Dua destinasi yang kita mahukan, sama-sama kita muasabah dan fikirkan, adakah kita nak menjadi ahli syurga ataupun ahli neraka wal'iyadu billah, yang mana rupa-rupanya selama ini amal ibadah yang kita lakukan, segala amal soleh yang kita lakukan, rupanya menjadi debu-debu bertebangan, haba'an manthura, haus pahala kita. Kerana apa? Sebab kerana kita ini mengumpat wal'iyadu billah, wal'iyadu billah. Allahu a'lam. Itu dia, Ustazah, perkara penting yang setiasa kita kena ingatkan sampai bila-bila kan, selalunya kita kena berjaga-jaga, berhati-hati, takut-takut kata-kata kita itu akan mengguris orang lain, walaupun orang tu tak tahu. Kalau dia doa untuk orang, tak apa. Ha, ni bagus juga kalau doa untuk orang, orang tu tak tahu. Itu bagus. Tapi kalau kita cakap tentang orang lain, orang tu tak tahu, cakap pula benda tak baik, benda tak elok, lagilah kesannya tu akan bertindak balas yang tak baik tentang kita. Ganjaran yang tak baik untuk kita tu kena ingat di situ. Masya Allah. Terima kasih Ustazah atas perkongsian sangat bermanfaat ini. Sama-sama kita ambil sisipan ini sebagai satu panduan dan sebagai satu sematan ingatan kepada kita. Ustazah, terima kasih banyak Ustazah atas perkongsian ini. Jumpa lagi untuk pertemuan akan datang. InsyaAllah. Jumpa lagi Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti bola bicara kita menerusi rancangan Tarbiyah dan yang kekal bersama IKM FM. Banyak lagi perkongsian selepas ni. Hanya di IKM FM. Inspirasi utama anda. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKM FM. Inspirasi utama anda. Selamat datang ke penerbangan Inspirasi IKIM bersama pesawat IKIM 1992R. Kami dengan bangga membawa anda ke destinasi pengetahuan dan inspirasi. Temui dunia baru melalui buku-buku IKIM yang memberi inspirasi dan informasi. Dapatkan koleksi terbaik kami di ikimniaga.my atau aplikasi Shopee Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 011-5769-5400 untuk bantuan kru. Terima kasih kerana memilih untuk terbang bersama kami ke dunia pengetahuan dan inspirasi yang penuh makna. IKIM FM, inspirasi utama anda. Di sepanjang zaman, tidak pernah ada seorang ulama berkata, ya, inilah tafsir ayat-ayat Allah yang saya sampaikan. Jangan lagi mentafsirkan apa-apa tentang ayat Allah, melainkan berpandukan tafsir saya. Tidak ada ulama yang menyatakan bahawasanya aktiviti tafsir sudah selesai. Apakah tafsir? Anda menulis midat, mat, anda menulis apa yang anda rasa, apa yang anda faham tentang ayat-ayat Allah pada suasana zaman yang anda hadapi.
Bye. Dalam hanya satu malam diterima oleh Rasulullah SAW di langit tertinggi, dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung terus kepada kekasihnya iaitu Rasulullah. Maka janganlah kita lalai dalam menunaikannya. Hadiah teragung itu ialah solat. Salam Isra dan Mi'raj daripada IKIM FM, inspirasi utama anda. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM FM, inspirasi utama anda. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Syafiq Saleh di Inspirasi Ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Syukur Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang dah pun buka pasang IKIM FM. Tak kira walau di mana saja berada kan. Kalau hari ini hari Jumaat, jom kita nak memperbanyakkan lagi untuk amalan-amalan sunat kita. Macam mana bacaan Quran kita, hafalan-hafalan hadis kita. Dan adakah kita dah buat itu sesama sesi keluarga, sahabat-sahabat? Itu semua kena kita cek
up balik kan, supaya kita boleh laksanakan, seimbangkan lagi amalan kehidupan kita. Semoga baik-baik itu milik kita sebenarnya, okey. Dan selepas ni kita nak dengarkan lagi perkongsian rancangan Tadabbur bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor, dan juga kita akan buka Quran, kita nak tadabbur surah Ad-Duha sama-sama. Ha, okey, boleh buka Quran, kita buat persiapan sekarang, nanti kita boleh tadabbur sama-sama insya-Allah, okey. Dan jom kita nak dengarkan dahulu waktu ini bersama dengan lagu tema IKIM FM, dendangan dari penyampai radio IKIM FM. Jom sama-sama dengarkan, okey? Kekal di IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. IKIM FM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. Biar berdetik waktu tetap tercintaku. Sungguh tak cemas. IKIM FM, inspirasi utama anda. Hidup ini bukanlah semata-mata untuk melakukan amal, tetapi Allah minta sebenarnya melakukan amal dari hati yang baik. Bukan sekadar hanya amal yang baik, tetapi mesti hati yang baik melakukan amal yang baik. Kita tentu takutnya bila Nabi sebutkan tentang ada manusia yang dia dan syurga itu hanya tinggal satu hasta nak masuk, datang ketetapan, kemudian matinya dalam keadaan melakukan amalan orang-orang berdosa. Lantas kata Nabi, orang itu dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka Jahannam. Ada orang yang kemudian kata Nabi, orang yang melakukan amal-amal yang derhaka, tetapi menjelang nak mati dia melakukan amalan taubat, ahli syurga dia masuk dalam syurga. Dan ulama menyatakan bahawa kenapa ada orang baik tetapi matinya dalam keadaan jahat? Bukan kerana dia tidak buat amal baik, tetapi dia tidak dapat hati yang baik ketika melakukan amal yang baik. Kita dah bertekad baca Quran, kita dah bertekad lakukan solat, menutup aurat. Tetapi ingat, belum cukup. Kalau kita nak mati dalam keadaan baik adalah baikkan hati-hati kita itu insya-Allah. Dan saat hati-hati kita baik, insya-Allah kita akan pulang pada Allah dalam keadaan baik sebenarnya, husnul khatimah. Dan inilah dia cerita perjalanan hidup manusia di atas lebuh raya kehidupan yang sebenar. Waka 89.5. Sehalu
santunmu yang indah, sejernih matamu yang bening, begitulah manis kurnia kepadamu. Hidupmu dengan wahyu cinta, tak perlu pujian dunia, terhindar bunga-bunga dusta yang di muka. Cinta tulus dan setia, oh Fatimah, masih lidah munajatkan doa, tiada kekesalan memilih untuk mujahadah. Hidupku dengan wahyu cinta, tak perlu pujian dunia. Kau tahu janganlah berpulang, oh ولا في السماء
السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي السماء وهو السميع العليم هديه teragung perjalanannya dalam hanya satu malam diterima oleh Rasulullah SAW di langit tertinggi dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung terus kepada kekasihnya iaitu Rasulullah. Maka janganlah kita lalai dalam menunaikannya. Hadiah teragung itu ialah solat. Salam Isra dan Mi'raj daripada IKIM FM, inspirasi utama anda. Pesta Buku Pulau Pinang 2024 kembali lagi yang menampilkan penerbit, penulis dan pembekal terus kepada anda dengan pelbagai bahan bacaan, permainan, alat tulis dengan diskaun yang sangat hebat. Pelbagai aktiviti dan pertandingan juga disediakan dengan tawaran hadiah yang sempoi. Bukan sekadar transaksi jual beli dan beraktiviti, malah penuh dengan informasi. Pakat-pakat main, bermula 1 hingga 4 Februari, 10 pagi hingga 10 malam bertempat di Maiden Mall, Bukit Mertajam. Jumpa anda di sana. Kehidupan Rasulullah SAW umpama mata air jernih yang tidak pernah keruh dan kering. Ia sentiasa sedia menawarkan air bagi yang kehausan. Tiada manusia yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Baginda adalah teladan terbaik buat seluruh umat. Dalam apa jua keadaan, baginda sentiasa sedia membimbing dengan penuh kasih sayang. Pernah seorang Arab Badawi yang tidak tahu tentang hukum dan adab telah membuang air kecil di dalam masjid. Tindakan orang tersebut membuatkan para sahabat yang melihatnya merasa marah. Mereka menegur Badawi tersebut dengan keras sekali, menyuruh lelaki itu menghentikan perbuatannya itu. Rasulullah SAW dengan tenang bersabda kepada para sahabat yang sedang marah kepada orang itu, biarkan dia. Mendengar sabdaan tersebut, para sahabat pun membiarkan Badawi itu sampai selesai hajatnya. Setelah itu, Rasulullah SAW memanggilnya dan bersabda,
Sesungguhnya, masjid ini tidak boleh terkena air kencing ataupun kotoran lain sedikit pun. Sesungguhnya, ia digunakan untuk mengingati Allah, salat dan membaca Al-Quran. Setelah itu, Rasulullah SAW meminta seorang sahabat membawakan sebaldi air. Kemudian baginda menyiramkan air tersebut ke tempat yang terkena kotoran itu. Begitulah indahnya akhlak dan kasih sayang Rasulullah SAW terhadap orang yang tidak tahu. Walaupun baginda adalah seorang yang paling mencintai masjid dan menjaga kesucian masjid, baginda tidak menunjukkan sikap amarah kepada orang itu. Tidak mengusirnya, tidak berkata kasar kepadanya, kerana dia seorang yang tidak tahu. Badawi itu disantuni dengan nasihat dan layanan yang baik. Baginda juga menjelaskan kenapa perbuatan itu tidak dibenarkan hingga orang itu memperoleh ilmu yang dia patut tahu. Santunilah mereka yang tidak tahu, kerana mereka perlukan orang berilmu yang menegur dengan hikmah. Masjid Negeri, Negeri Sembilan. Masjid Negeri, Negeri Sembilan merupakan masjid negeri yang terletak di Seremban, Negeri Sembilan. Ia telah dibina pada tahun 1966 di atas tapak yang telah dikurniakan oleh kerajaan negeri. Memandangkan Negeri Sembilan pada masa itu belum mempunyai masjid negeri, maka kerajaan Negeri Sembilan di bawah pimpinan yang amat berhormat Tan Sri Dr. Muhammad Sain bin Muhammad, Menteri Besar Negeri Sembilan ketika itu, telah bersetuju supaya masjid negeri dibina di kawasan seluas lebih kurang 2 hektar bagi menggantikan Masjid Jami' Bandar Seremban yang tidak dapat menampung para jemaah yang semakin bertambah. Ia telah dirasmikan oleh Paduka Seri Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan pada hari Jumaat 24 November 1967. Reka bentuk masjid negeri yang dibina pada tahun 1967 ini begitu simbolik. 9 tiang, 9 ruang dan 9 anjung tambahan yang dibina menggambarkan struktur politik negeri di mana Negeri Sembilan yang satu ketika mempunyai 9 daerah pentadbiran. Masjid ini terletak bersebelahan dengan Taman Tasik Seremban di pusat bandar. Bekas bangunan Sekretariat Negeri berbentuk zaman kolonial juga terletak berhampiran. Masjid ini turut berhampiran dengan pusat pentadbiran kerajaan negeri iaitu Wisma Negeri, Wisma Persekutuan, Dewan Undangan Negeri serta Istana Hinggap. Reka bentuk masjid ini sangat unik dan menarik di mana ia merupakan seni bina moden bercampur elemen tradisional iaitu seni bina Minangkabau. Masjid ini mempunyai 3 aras. Aras pertama terletaknya bilik air, bilik wuduk, bilik kuliah, perpustakaan Islam dan juga pejabat pentadbiran masjid. Aras kedua terletaknya Dewan Solat Utama dan juga Ruang Solat Sisi. Di Ruang Solat Sisi, pengunjung boleh melihat keindahan Taman Tasik Seremban yang terletak bersebelahan masjid. Aras ketiga adalah Ruang Solat Tambahan yang terletak di setiap diameter Dewan Solat Utama serta ruang lega di setiap sisi. Selain itu, sebuah menara terletak bersebelahan masjid. 9 tiang masjid merupakan tarikan utama seni bina masjid ini dari luar. Ia juga kelihatan cukup menarik pada waktu malam apabila setiap tiang ini dipancarkan lampu. Dinding Dewan Solat Utama dipandankan dengan kaca dan kayu dan Dewan Solat Utama ini dilengkapi dengan sistem penghawa dingin. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih lagi bersama untuk pertemuan di Inspirasi Ilmu. Saya Syafiq Saleh. Kita teruskan lagi buat bercerita kita dalam rancangan Tadabbur. Jom kita buka Quran sama-sama. Kita nak hayati perbincangan yang penuh manfaat yang sangat memberikan inspirasi kepada kita. Dan pertemuan ini akan sama-sama kita bawakan dengan perkongsian 2 orang tetamu kita yang dah pun ada dekat konti kita. Macam biasa, untuk mendengarkan perkongsian Tadabbur, kita ada Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor. Dan juga pada kali ini masih lagi kita bersama-sama dengan khari jemputan kita iaitu Saudara Aiman Ridwan yang pun ada dengan kita kat konti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa khabar Dr. Samsul dan juga Ustaz Aiman? Okey kah? Alhamdulillah. Okey. Itulah kan, seronok kita sebab masih lagi
konti kita ni bergema-gema kan doktor, dengan alunan taranum Al-Quran. Dan itulah sebenarnya, bukan kata dekat konti, tapi kita nak gemakan juga Quran itu dekat rumah kita. Yang penting Quran tu di hati kita. Hati kita, jiwa kita, di rumah kita, dalam kenderaan yang tengah dengar pun. Betul. Sama-sama kita nak memperhebatkan lagi, memperkukuhkan lagi bacaan Quran kita. Okey, untuk kali ini doktor, kita nak bawa surah tadabbur kita, surah Ad-Duha doktor. Jadi di awal doktor sedikit kita buka mukadimah awal dengan surah ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi DJ Syafiq, saya sama dan sahabat yang ada di konti kita Ustaz Aiman, dan mudah-mudahan kita raikan juga para-para pendengar kita. Betul, para pendengar masuk ramai kan? Dan ramai masuk tu. Tadi ada Azhar Helmi, ada Syarifah Kasim, semuanya berikan salam. Kita menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kebaikan, amin, khususnya pada hari Jumaat ni. Amin. Hari yang penuh barakah di bulan Rajab pula tu. Betul. Dan inilah merupakan satu kita katakan nikmat yang Allah bagi pada kita yang tak putus-putus. Dan mudah-mudahan Allah berkati kita insya-Allah. Baik, kita akan mempertaburkan satu surah yang biasa pada kita, iaitu surah Ad-Duha. Ya, surah Ad-Duha iaitu berkenaan dengan waktu duha. Jadi itu di antara satu surah yang kita katakan surah Makkiyah, ya, dan ayatnya tak banyak, ya. Ayatnya ada 11 saja kan, dan dia adalah merupakan surah yang menetapkan berkenaan dengan akidah dan juga pembicaraan, ya, tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, insya-Allah kita akan tadabburkan surah ini selepas kita mendengar Ustaz Aiman akan membaca surah Ad-Duha. Jadi kita sebab ayatnya pendek, kita minta baca sampai habis. Ha, okey. Ya. Silakan Ustaz Aiman. Silakan Ustaz Aiman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, kita tengok terjemahan dulu, ya. Ya, boleh Ustaz Aiman terus baca terjemahan insyaAllah. Silakan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, demi waktu duha,
dan malam apabila ia sunyi sepi, bahawa Tuhanmu, wahai Muhammad, tidak meninggalkanmu dan dia tidak benci kepadamu sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik. Dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya. Dan ayat yang kelima, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga engkau redha, iaitu maksudnya berpuas hati. Dan yang keenam, bukankah dia mendapati engkau yatim piatu lalu dia memberikan perlindungan? Yang ketujuh, dan didapatinya engkau mencari-cari jalan yang benar lalu dia memberikan hidayah petunjuk dengan wahyu Al-Quran. Dan didapatinya engkau miskin lalu dia memberikan kekayaan. Oleh itu, adapun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Ayat ke-10, adapun orang yang meminta bantuan pimpinan, maka janganlah engkau tengking hardik. Dan ayat yang terakhir adalah, adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, kita telah dengar Saiman membacakan bacaan daripada surah Al-Duha dan juga terjemahannya. Betul. Terima kasih Saiman. Jadi kita tengok di situ sebenarnya ini adalah merupakan satu surah yang Allah Ta'ala nak menyebutkan tentang kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Allah Ta'ala meridai Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat darjatnya sehingga menjadi sebaik-baik makhluk yang berada ataupun yang ada, yang wujud. Ya. Di sisi Allah Subhanahu Ta'ala selain daripada apa yang ada. Jadi kalau kita lihatkan sebenarnya daripada asbabun nuzul ni, sebagaimana sebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul, menjelaskan sebenarnya di waktu, ada satu-satu selah waktu Nabi SAW ni ditimpa dengan sakit, ya. Nabi sebagai manusia, dia pun, baginda pun sakit, ya. Dan baginda tidak dapat untuk bangun untuk beberapa malam tahajud. Dan kita tahu bagi Nabi SAW bangun malam ini adalah satu kewajipan. Maka di waktu itu bila Nabi dalam keadaan yang demikian yang agak lemah, yang datang seorang wanita musyrikah, ya, yang berkatakan, wahai Muhammad, aku melihat bahawa sesungguhnya syaitanmu telah meninggalkan kamu. Maksudnya bila Nabi itu dalam keadaan yang tak berapa segar lah, kan? Maksudnya orang kata tak berapa nampak ceria, kan? Sebab Nabi sakit. Dan berkatalah wanita musyrikah ini yang dikatakan setengah riwayat itulah Ummul Jamil, isteri kepada Abu Lahab. Dia mengatakan, dah tak ada bantuan yang raib untuk kamu. Syaitan kamu telah meninggalkan kamu. Maka di waktu itu Allah turunkan akan surah ini, ya, terutama pada ayat yang ketiga itu, ya, bahawa sesungguhnya Allah menyatakan, wahai Muhammad, tidaklah Tuhanmu itu meninggalkanmu dan dia tak benci sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik. Jadi ini adalah merupakan satu perkara yang dapat kita lihat betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat dijaga oleh Allah Subhanahu Taala. Dan dimulakan dengan waktu duha, demi waktu duha, ya. Maksudnya Allah bersumpah dengan suasana waktu pagi. Ada wal fajr dan ada juga wal duha. Ya, kalau al-fajr itu merujuk kepada waktu subuh, ya. Dan waktu duha ini juga merupakan satu perkara yang menjadi rahmat Allah Ta'ala kepada manusia, untuk manusia itu bergerak mencari rezeki, ya. Jadi waktu duha adalah merupakan waktu yang cukup penting, dan padanya juga ada solat, iaitu kita kenali dengan nama solat duha, kan? Istimewa, kan? Jadi kenapa adanya solat duha di situ? Nak menyebutkan di situ, walaupun dalam kesibukan kita mencari rezeki, tapi jangan lupa kita sujud kepada Allah, solat, ya. Jadi di situ Allah mengingatkan kita demi waktu duha. Dan duha ni satu perkara ataupun satu keadaan yang dikatakan waktu matahari itu dia naik sepenggalahan, ya, lebih pada sepenggalahan tu duha. Dan di situ sebenarnya memberikan satu bentuk penghidupan yang baru pada manusia, kan? Berpagi-pagi kita dengan keimanan, ya. Sebab dalam hal ini ada hadis Nabi SAW menyatakan bahawa akan berlaku pada manusia itu yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi-pagi mereka itu keadaannya beriman, petang pula kafir.
Yeah. Tapi ada pula kadang-kadang petangnya beriman, paginya pula mereka kafir. Lain pula. Kenapa jadi macam tu? Kerana yubiyu aqwamun bi'aradi minad dunya. Dinahum bi'aradi minad dunya. Ada kaum-kaum yang mana mereka itu menjual agama mereka itu dengan dunia sedikit. Maksudnya dalam hal ni ramai orang yang dia guna waktu pagi untuk berehat, ya. Waktu malam dia berehat sampai subuh. Lepas tu subuh dia bangkit, kadang tak solat sebab nak kejar-kejar pergi kerja, kan? Sampai waktu duha pula kan, dia sepatutnya ada masa, tapi dia gunakan untuk berbual berkosong. Dia tidak menggunakan untuk ibadat. Jadi ini katakan bahawa menjual akhiratnya itu dengan harta benda dunia yang sedikit, kan? Jadi ada orang yang macam tu. Jadi kala tu pada waktu fajar, waktu duha, Allah bersumpah dengan ini nak menunjukkan ada kepentingan di situ untuk kita menyembah Allah. Betul. Untuk kita mengikuti Allah SWT, ya. Jadi Allah mulakan waktu duha demi waktu duha. Dan kemudian kita walaili iza saja, dan juga apabila malam telah sunyi sepi. Bab malam ni memang banyaklah kita cerita, kan? Surah ni surah Al-Lail ada, kan, dan banyak ayat ataupun dalam banyak surah Allah Taala bersumpah dengan waktu malam ni. Kerana waktu malam ini adalah merupakan waktu di mana manusia dalam keadaan yang boleh berehat. Betul. Kan, tetapi sebenarnya Allah perintahkan kita juga untuk beribadah malam, kepada malam. Jadi kenapa Allah Taala mengingatkan kita ni? Sebab waktu-waktu itu adalah merupakan waktu-waktu yang kebanyakan manusia terlupa. Waktu fajarnya, waktu duhanya, waktu malamnya, kan? Jadi kebanyakannya manusia terlupa pada Allah. Maka orang yang betul-betul hatinya dengan Allah pasti akan dengan Allah. Dan orang yang begini sangat sedikit. Wa qalilu min ibadiy syukur, dan saya sedikit hamba-ku yang bersyukur. Jadi sebab tu kita dalam bab ni kita kena betul-betul melahirkan rasa syukur kita dengan memperbanyakkan ibadah, ya. Mawadda'aka rabbuka wa maqala, dan tidaklah meninggalkan kamu dan tidaklah pula membenci kamu oleh Tuhan kamu, sebagaimana yang disebutkan oleh mereka itu. Jadi kita dah sebutkan tadi asbab nuzul kepada surah Duha ni, sebab ada orang yang mencerca Nabi, ada orang yang mereka ini tak senang dengan Nabi, dan mereka mengatakan bahawa Tuhannya telah meninggalkan dia. Dan Nabi SAW dijawab oleh Allah Ta'ala, tak payah Nabi jawab, Allah jawab bahawa Allah tak meninggalkan Nabi dan tidaklah membencinya sebagaimana disebutkan oleh kaum musyrikin. Jadi ini di antara perkara yang dapat kita faham lah bila mana kita melihat tentang ayat ini. Jadi itu di antara apa yang dapat kita sebutkan daripada ayat pertama sampai ayat yang ketiga, ya. Baik, kemudian kalau kita lihatkan pada ayat yang keempat, Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya yang akhir itu lebih baik daripada yang permulaan. Maksudnya dalam hal ini, negeri akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ya, Allah mengingatkan kita, memberitahu kepada kita bahawa sesungguhnya akhirat itulah tempat tujuan kita. Akhirat itulah matlamat kita. Betul. Ya. Dunia ini abadi, negeri abadi. Dunia ini hanya sebagai tempat laluan dan tempat kita diuji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dan hidup untuk menguji siapakah di antara kamu yang terbaik amalannya. Jadi tiap-tiap kita ni pasti akan meninggal dunia, pasti akan mati, dan pasti akan menuju pada akhirat. Dan akhiratlah sebenarnya kita punya tempat kita yang abadi. Tujuan kita adalah untuk akhirat, nak membangunkan akhirat itu, ya. Baik, dalam hal ini disebutkan dalam satu athar, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Mas'ud, ya, diceritakan bahawa satu ketika beliau telah melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tertidur ataupun dia tidur di atas kita katakan tikar yang dianyam, tikar yang dianyam tu yang agak kasar. Sehingga bila Nabi sallallahu tidur tu berbekas badan Nabi. Bayangkan Nabi tidur tengah hari dan kemudiannya berbekas badan Nabi, dan sahabat tengok, Allah bin Mas'ud tengok benda tu, dan dia terasa macam sedih sebab Rasulullah ni adalah guru mereka dan guru kita, kan? Di kalangan sahabat lagi lah guru, dan dia adalah merupakan yang menyelamatkan iman kita, dia macam bapa kita, dan dia adalah Rasul, kan? Sepatutnya Nabi SAW itu diberikanlah sedikit keselesaan, bukan selesa macam mana para raja di Rom atau Kaisar di Parsi, bukan begitu, tapi paling tidak selesa lah sedikit, kan? Maka mereka sedih,
tengok keadaan Nabi yang tidur di atas tikar yang dianyam kasar sehingga berbekas akan badan Nabi. Dan di waktu itu mereka telah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kami ni nak alas tempat tidur ni, ya, untuk kami memberikan sedikit keselesaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di waktu itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mengatakan mali wal dunia ma ana wal dunia, ya, maksudnya apa, aku tidak ada bahagiannya di dunia dan tak ada hubungan pun aku dengan dunia ini. Sesungguhnya perumpamaan antara aku dengan dunia ini tidak lain bagaikan seorang musafir. Jadi Nabi mengatakan innama mathali wa mathal dunya karaqibin dhalla tahta sajar. Aku dengan dunia ini ibaratnya macam orang musafir, ya, kan? Yang dikatakan hanya berteduh di bawah naungan sebuah pohon dan kemudian meninggalkan dia. Maka Nabi kata dalam keadaan demikian itu maksudnya apa? Maksudnya Nabi kata tak payahlah, kan? Tak perlulah untuk buat yang itu semua kerana sesungguhnya aku tidak memerlukan. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ketua negara, sebagai seorang kita katakan guru, sebagai seorang pemimpin, imam dan sebagainya, dia menunjukkan contoh zuhud. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan tempat tidurnya itu, tikarnya itu dianyam secara kasar dan berbekas badan Nabi. Dan Nabi tak minta persahabat untuk tukarkan dia. Hal ini adalah merupakan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dikatakan bahawa ayat tersebut mengatakan dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada permulaannya, pada ayat yang keempat, ya. Kemudian pastinya Allah mengatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarḍa, ya, dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan kurniaan kepadamu lalu hati kau menjadi puas. Akhiratnya Allah balas ni. Allah balas kat akhirat ni. Apa benda yang Allah taklah bagi puas itu? Sebenarnya dia ada kisahnya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta semua umat Nabi ini masuk syurga. Pemberian syafaat. Pemberian syafaat dan mengampunkan semua dosa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istimewa ni kita ni, umat Nabi. Sampaikan nanti ke akhirat Allah tanya kat Nabi Muhammad, sudahkah kau puas wahai Muhammad? Sudahkah kau puas wahai Muhammad? Allah tanya lagi. Jadi Nabi SAW ni dia sangat-sangat prihatin terhadap umat. Sangat-sangat cinta pada umat. Sangat-sangat sayang dia. Berfikir pada umat, kan? Walaupun pada umat ni yang tak beriman dengan dia. Kalau kita baca contohnya dalam surah At-Taubah kan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Dia, Nabi SAW sangat-sangat menginginkan hamba-hamba Allah Ta'ala untuk berpaling kepada Allah Ta'ala. Sangat-sangat menginginkan umat ni supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bertaubat kepada Allah, masuk Islam. Dan Allah bagi tahu kalau mereka itu enggan, cukuplah dengan berkata hasbullah. Ya, cukuplah berkata cukuplah Allah bagiku. Ya. Jadi dalam hal ini apa yang nak menunjukkan kepuasan Nabi? Nabi nak supaya umatnya itu semuanya selamat. Kan? Kalau kita tengok, kita katakan kita ni kadang-kadang macam anak kita, kan? Kita nak anak kita tu berjaya, kita nak anak kita tu selesa hidupnya, kan? Anak kita tu selamat. Macam itulah. Nabi SAW tu bukan ialah sekadar Nabi tu memang Rasul. Nabi SAW adalah merupakan pemimpin kita, imam kita. Tapi dia juga macam ayah kita. Betul. Kan, dia nakkan kita ni macam anak-anak umat ni macam anak-anaknya semua selamat. Dan dikatakan memang nanti di hari akhirat akan ada telaga Kautsar, yang mana Nabi SAW sendiri akan memandikan umatnya yang masuk dalam syurga, yang masuk dalam neraka sebabkan dosa mereka. Sebelum masuk ke dalam syurga, Nabi mandikan dulu. Untuk membuang bekas-bekas kotoran-kotoran ni, bila dibakar tu hitam, dibuang semua kotoran-kotoran itu sehingga dikatakan semuanya bersih, cuma ada sikit tanda saja di dahi nanti menunjukkan dia pernah duduk ke dalam neraka sikit je. Maksud memang Nabi sendiri membersihkan akan umat dia sebelum dimasukkan ke dalam syurga dengan air telaga Kautsar. Jadi di situlah Allah bertanya, Allah berkata, adakah kau dah puas wahai Muhammad? Ya, umatmu semua akan masuk ke dalam syurga. Jadi kalau kita tengok, kita akan masuk ke dalam syurga, tapi Nabi tak masuk syurga lagi. Walaupun Nabi yang pada awal membuka pintu syurga sebab nak tunggu umat dia yang terakhir akan masuk syurga. Allah. Nabi akan mandikan, Nabi akan persilakan, Nabi akan iringi. Jadi ini
kecintaan Nabi SAW pada kita. Sebab tu sepatutnya kita sangat-sangatlah mengingati Nabi. Banyakkanlah selawat pada Nabi, khususnya pada hari Jumaat ni. Banyakkanlah selawat pada Nabi SAW. Sebab cinta Nabi pada kita ni tak terukur. Ya, tidak terkata kita kasihnya Nabi pada kita. Kalau kita tak kasih Nabi, kita tak tahulah. Kan, ini satu perkara yang dapat kita lihat pada ayat tersebut ya. Ya, jadi Allah menyatakan falasawfa yu'tika rabbuka fatardha. Alam yajidki yatima fa awa. Dan kita juga disebutkan bahawa Allah mengingatkan tentang bagaimana nikmat-nikmat Allah Subhanahu taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dan sesungguhnya Tuhan telah memberikan dan bukankah dia mendapati engkau yatim piatu dan dia memberikan kepada engkau perlindungan. Ya, jadi dalam hal ini Allah nak beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kan kami mendapati engkau itu yatim dan kami memberikan kamu perlindungan. Maksudnya dalam hal ini jangan risau, umatmu juga akan dijaga oleh Allah. Ya. Walaupun mereka dalam keadaan yang sesat macam mana pun akan dijaga oleh Allah Taala bagi mereka yang nak beriman. Kalau mereka yang berpaling, tak ada nak kata apalah. Maka Allah mengingatkan kat kita kat sini bahawa Allah juga akan menjaga. Bagaimana Allah menjaga Nabi SAW di waktu kecilnya, di waktu yatimnya, dia berikan perlindungan. Maka begitu jugalah umat Nabi SAW. Wa wajada qatalan fahada. Dan begitu juga didapati engkau mencari-cari kebenaran, maka dialah yang akan menunjuknya. Dalam erti kata, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memang dalam keadaan yang kita katakan tidak mempunyai, kalau kita katakan jalan yang lurus, Allah akan berikan hidayah. Ada panduan dia. Ada panduan dia. Model. Ada model dia. kan? Yeah. Jadi dalam hal ini, Nabi jangan risaulah. Jadi ayat ni sebenarnya nak ceritakan apa? Nak menghiburkan Nabi SAW. Nak beritahukan Nabi, kamu jangan risau, kan? Kamu jangan suhati, kan? Umatmu akan dijaga. Walaupun sepeninggalanmu, umatmu itu akan dijaga. Sebab tu Nabi mengatakan, la tajuta min umati ala dalal. Tidak akan berhimpun umat Nabi SAW ini di atas kesesatan. Takkan. Jadi, sebab tu, bila mana kita beralam keadaan ikhtilafan kathira, dalam keadaan yang berkhilaf banyaknya umat ni, maka fa'alaikum bi Suratul Azam. Dikatakan hendaklah kita itu berpegang kepada kelompok yang majoriti, kelompok yang banyak, maksudnya yang pergi ke masjidnya, yang mereka itu mengajar agamanya, yang pegang dengan solat jemaahnya, kan, yang berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jemaahnya, kan. Kalau kita tengok hari ini yang berakidah dengan akidah ahli sunnah jemaah ini meliputi majoriti, maka itulah yang dikatakan kebenaran. Sebab umat Nabi tidak akan berhimpun di atas kesesatan. Ya? Maka inilah benda yang Allah ingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan begitu juga wajadaka ila fa aghna, dan Allah SWT menyatakan dan didapatinya engkau miskin lalu diberikan kekayaan. Maksudnya Allah mencukupkan kepada umat Nabi SAW ini akan rezekinya, ya? Sehingga tidaklah menjadikan kemiskinan itu sebagai satu jalan kepada kekufuran kepada Allah SWT. Jadi ada setengah ulama tafsir, dia tafsir ini untuk Nabi, tapi ada setengah ulama tafsir mengatakan sebenarnya ini untuk umat Nabi. Jadi dia ada sedikit pandangan perbezaan di segi tafsir, ya. Ada mengatakan contohnya kalau kita dengar wajadah Allah lam fahada, dan kami dapati engkau itu sesat, maka kami berikan hidayah. Nabi takkan pernah sesat. Kan? Dan Nabi daripada awal lagi, sejak daripada sebelum lahirnya lagi, kan? Sebagaimana dalam surah Ali Imran, semua para Nabi diberikan persaksian, perjanjian, ya. Untuk berpegang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana zahirnya dia. Itikadnya maksudnya benda takkan berlaku pada Nabi. Betul. Kan? Jadi setengah ulama tafsir mengatakan sebenarnya benda ini adalah hal yang berkaitan dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab pernyataan falasawfa yu'tika rabbuka fatardha tu. Perkataan dan Allah akan beri kepada kamu tu sampai kamu puas. Yeah. Apa yang dia puas? Untuk melihat keselamatan umat dia. Maka dalam hal itulah semua perkara-perkara yang disebutkan di situ adalah untuk menunjukkan umat Nabi SAW itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi akidahnya, dari segi syariahnya, dan juga daripada sudut kehidupannya. Ya. Begitu juga pada ayat yang lain. Fa'amal yatima fala taqhar. Dan apabila untuk anak yatim, janganlah engkau
berlaku sewenang-wenangnya, ingatan kepada umat Nabi SAW dan juga wa ammasa ila falatanhar, dan bagi mereka yang meminta-minta jangan kau menghentiknya. Ya, jadi nampak kita lihat kat sini asas kekuatan umat Nabi SAW adalah kebaikan. Adalah kebaikan, amalan kebaikan, tolong menolong. Itulah dia. Ya. Jadi ini satu perkara, dan Allah mengatakan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan setiap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada pada kita ni adalah daripada Allah dan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, itulah kita nampak tadabbur secara ringkas dalam konsep baca faham amal ni, kan. Mudah-mudahan kita dapat beramal sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi, insyaAllah. Saya serahkan kembali kepada Syafiq, ya. Dan kita nak dengar beberapa qasidah sebelum kita berakhir. Itulah kan Ustaz Iman, ya Allah kan, walaupun pembuka bicara tu dengan penuh lemak merdunya, kita nak tutup pun dengan lemak merdu juga, doktor kan, masyaAllah. Dan sebenarnya kita beralih balik kepada apa yang kita bincangkan dalam surah Abduha ni, banyak manfaatnya kan, doktor. Sama-sama kita ambil intipati, dan bagaimana Allah menceritakan tentang waktu duha, tetapi dalam kisah tu adalah baginda Nabi Muhammad SAW yang ada kaitan dengan kita. Cantik kat situ tu. Jadi jom kita sama-sama tadabur, kita baca, kita faham dan terus amalkannya. Gunakan kitab Al-Quran ini sampai hari kiamat, sampai bila-bila. InsyaAllah sebagai panduan kita. Okey, Ustaz Aiman, mungkin di hujung ni apa lantunan-lantunan halua telinga yang boleh kita dengarkan. Silakan Ustaz Aiman. Sama-sama kita berselawat tafrijiah boleh? Boleh. InsyaAllah. Ya, silakan. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفسين ونفسين بأعداد كل معلوم لك. Masya-Allah, masya-Allah. Itu dia. Ha, dengan alunannya dan juga selawat yang kita lafazkan itu, sama-sama kita bangkitkan rasa cinta kita, rasa dekat kita ini dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sentiasalah kita lazimi selawat itu di mana saja kan? Dekat pejabat, dekat rumah, dekat kita nak ni, sekejap lagi nak pergi masjid ni, nak pergi solat Jumaat. Sama-sama selawat-selawat kan dalam hati kita. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz Aiman Ridwan atas perkongsian itu, dan doktor terima kasih banyak-banyak, doktor. Kita akan jumpa lagi siaran kita, sesi pertemuan kita dalam masa akan datang nanti, insyaAllah. Jumpa lagi kita dan Ustaz Aiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti Bual Bicara menerusi perkongsian rancangan Tadabur, dan kekal bersama IKIM FM sebab kita ada lagi perkongsian selepas ni. Okay? Yang nak tonton, yang nak dengarkan kembali rancangan ini, boleh saja ke dalam platform online kita di Facebook, YouTube IKIM FM. Boleh tonton kembali dan kita buat ulang kaji. Sebar-sebarkan, like, comment, share. Semoga beri manfaat untuk kita. Okay? Kekal bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM FM, inspirasi utama anda. Selamat datang ke penerbangan Inspirasi IKIM bersama pesawat IKIM 1992R. Kami dengan bangga membawa anda ke destinasi pengetahuan dan inspirasi. Temui dunia baru melalui buku-buku IKIM yang memberi inspirasi dan informasi. Dapatkan koleksi terbaik kami di ikimniaga.my atau aplikasi Shopee, cari IKIM Jarak Niaga.
hubungi 011-5769-5400 untuk bantuan kru. Terima kasih kerana memilih untuk terbang bersama kami ke dunia pengetahuan dan inspirasi yang penuh makna.